Obet, Obet kan namanya. Pemandangan bagus sekali. Ada Alpos. Alpos. Yo. Gimana Alpos ya? Kami dari pulau. Pulau mana? Batang. Kampung mana tuh? Kampung Pantai. Amampar ya? Iya, Pulau Keraka. Pulau Keraka. RT berapa? RT 5 gitu kan. RT 5. Sama dengan Sapu ini. Ipar-ipar. Udah punya pacar belum dong? Belum. Udah punya pacar belum? Udah. Hai, apa? Oh, Rika pacar. Oh, bukan. Rika. Rika kan punya pacar. Oh, bukan. Satu. Apa? Om, apa? Kami tinggal di RT 5. Aduh. Ini dengan cewek-cewek. Iya, ini sama ini. Iya, itu sapu. Itu apa? Okay. Ini Karaka dapat enggak tadi? Kakak dapat Karaka. Dapat berapa? Om cepet sini. Dapat berapa? 4. Oh, 4. Itu berapa? 4. Oh, terus? Itu berapa? Ini kosong. Oh, kosong. Ada 3, tapi 1 lempe. Oh, 1 lempe. Apanya yang hilang? Kakinya hilang apa? Om, kalau ini baik, cuma 4. 4. Oh. Yo, terus? Oh, banyak sekali. Apa itu? Iya, biasanya. Kerang buat apa? Buat masak. Nanti om, nanti rebus ya. Oke. Lagi lah sini, buat sama om. Udah dimasak. Gitu. Om sediain nasi sini. Ya, dengar tidak? Ini. Alpos, itu dapat berapa ini? Ini. Tidak ada sih. Dari Sumatera berkelana ke tanah Papua. Apa? Melihat indahnya alam Indonesia dengan tugas mulia sebagai abdi negara melindungi segenap bangsa tercinta. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan. Bertemu seorang sahabat yang begitu hangat menemani hari indahku. Oh indahnya negeri Indonesia. Kau punya nama siapa? Beragam suku juga budaya saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan. Bertemu seorang sahabat yang begitu hangat
menemani hari indahku. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita, damai selalu Indonesia. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita, damai selalu Indonesia, damai selalu Indonesia. Enggak dipoto. Ini ya yang di atas.
Kamu enggak difoto. Om dokter begini, om ganti sih. Itu pacarnya siapa? Itu pacarnya siapa? Pacar kah? Dari Sumatera berkelana ke tanah Papua, melihat indahnya alam Indonesia. Dengan tugas mulia sebagai abdi negara, melindungi segenap bangsa tercinta. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan. Bertemu seorang sahabat yang begitu hangat, menemani hari indahku. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita, damai selalu Indonesia. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan.
bertemu seorang sahabat yang begitu hangat, menemani hari indahku. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Damai selalu Indonesia. Kakak, bapaknya itu ya. Oh. Saudara berarti. Tapi kalau Mat. Oh, kalau itu. Sekolah di mana? Sini kamu jam duduk lah. Duduk biar saya foto. Ah, mau. Ini Andi aja lah. Jangan tutup. Otis, ini pegang-pegang rambut Om, gimana? Ini. Jangan ya, Om. Kenapa ini? Enggak boleh lah. Ini mimpi, sih. Enggak? Enak kok kalau ditumis toh? Wah, tadi nasi goreng. Ah,
Jangan nasi goreng toh, nasi biasa, nasi biasa toh. Dari Sumatera berkelana ke tanah Papua, melihat indahnya alam Indonesia. Dengan tugas mulia sebagai abdi negara, melindungi segenap bangsa tercinta. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan. Bertemu seorang sahabat yang begitu hangat, menemani hari indahku. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Begitu banyak pelajaran yang ku dapatkan tentang menjalani sebuah kehidupan. Bertemu seorang sahabat yang begitu hangat, menemani hari indahku. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Oh, indahnya negeri Indonesia, beragam suku juga budaya, saling menjaga di antara kita. Damai selalu Indonesia. Damai selalu Indonesia. Kamu mau kasih foto? Yo, malu. Woi. Pakai baju makanya. Punya baju tidak?